ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Wanita dinikahi karena empat hal. Yang paling utama adalah karena agamanya. Apa patokan bagusnya agama seorang perempuan untuk dinikahi? Apakah perempuan yang baru hijrah dan baru belajar sunnah dapat dikatakan bagus agamanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridai agama dan amanahnya. Itu terkait dengan orang yang datang. Dan terkait dengan perempuan dikatakan oleh Nabi, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Ya, pilihlah perempuan yang memiliki agama. Memiliki agama. Dan agama itu bukan sekedar apa namanya? Satu penampilan, tetapi masuk di dalamnya ilmu dan amalan. Iya. Jadi kalau dia sudah mulai belajar, mengerti dari ilmu agama, mengerti dari kewajiban-kewajibannya, nah, manusia bertingkat-tingkat dalam ketinggian ilmu. Kemudian pengamalannya, itu terlihat apa yang diamalkan dari akhlaknya, dari pembawaannya. Nah, dari situlah dinilai. Cuma yang menilainya itu bukan orang yang melamar langsung. Ya, dia pergi melihatnya, kemudian mengamati gerak-gerik dalam hidup orang. Kemudian dia tanyai satu persatu, apa yang kamu lakukan? Kamu kalau begini kayak bagaimana? Ya, bukan seperti itu namanya. Tapi dia wakilkan kepada orang. Atau dia tanya kepada keluarganya. Atau dia tanya kepada orang yang mengenalnya dari para perempuan. Ya, agar supaya dari situ dia bisa memberi ukuran ini bagus agamanya atau tidak. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.